dingin ya kakak. Amin. Bagi kerja awak. Amin. Oh, teleponan sama ini ya. Johan. Ke Johan ya Allah. Mudah-mudahan perkenankanlah ya Allah. Johan. Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Dan ya, kita kembali lagi akan mereaksi sebuah video. Ini datangnya dari komedian Malaysia, salah satu komedian favorit saya juga di Malaysia, yang mana nama grup komedian itu adalah Joe Sanjo ya. Banyak banget yang menandai saya di Instagram tentang video ini cuy. Jujur aja saya simpan terus video ini cuy, dan memang niat saya untuk mereaksi ini karena kebetulan lagi acara kawinan adik, jadi saya nggak ada kesempatan cuy. Dan baru kali ini saya ada kesempatan untuk mereaksi ini cuy. Saya penasaran aja cuy, karena dari lihat thumbnailnya itu kayak seakan-akan menangis gitu cuy ya. Jadi saya penasaran juga nih, dan view-nya sendiri tuh udah mencapai 1.300.000 cuy. Dan tanpa banyak basa-basi lagi karena saya penasaran banget, cium kita tengok videonya. 3, 2, 1. Hari ini Izam berada di terkeluar lah. Hari ini Izam berada di hospital PD. So Izam melawat Izam punya peminat yang Izam rasa Izam perlu hargai. Minat yang betul-betul semangat. Tu peminat ya. So nak tahu siapa, jom. Izam. Itu sakit. Kat mana Putri? Dia sakit ya. Putri. Oh, namanya Putri. Ini untuk Putri. Oh, ada Putri. Ini sakit. Sakit apa itu sih? Dia kata tak ada macam minum. Terima kasih ibu dengan ayah jaga dia. Dia kata nanti dia kalau apa nanti nak tadi ibu dengan ayah masuk syurga lah. Macam ni kakak sekali kan. Kesian banget ya. Doa semua sekali yang bagi Putri. Uncle, pandang uncle, senyum uncle. Kakak ni tak risau. Tak apa, uncle okey. Uncle pun saya nak. Muka season udah mulai berkaca-kaca sih. Amin, amin, amin. Segala umat kata ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bagi kerja ya Allah. Amin. Oh, teleponan sama ini ya.
Johan. Ke Johan ya Allah. Mudah-mudahan perkenankanlah ya Allah. Johan, Johan. Gampang. Ada orang lukislah untuk kita. Ha, tunjukkan ke Johan. Tunjukkan ke Johan. Lukis je. Joza. Ha, putih lukis ke? Ke Johan tak percaya lah. Ha, betul. Kita letak apa-apa. Ha, kita suka lah. Ada yang putih lukis. Kita letak ke lambang. Sekret. Terima kasih Putri. Sama. Semoga Allah permudahkan urusan Putri pula. Amin. Amin, amin. Banyak sangat buang. Kalau suara tidak takkan ada tujuh Putri yang kejar dia lah. Okey lah. Ya. Yeah. Jangan main dua ke dan? Apa dia? Nanti datang ke? InsyaAllah. Aku doa ke Johan datang ke. Alright, bye-bye. Say bye-bye to Johan. Assalamualaikum. Wah. Okay. Just play. Ha. Oke. Josan, Josan. Saya juga ikut-ikutan sedih, cuy. Aduh, saya enggak bisa tahan melihat hal-hal seperti ini, cuy, karena di sisi lain saya juga sudah menjadi seorang bapak ya, mempunyai anak perempuan, anak wanita. Jadi saya itu cepat banget tersentuh, apalagi berbau anak seperti ini, cuy. Yang saya nggak tahu, cuy, anak ini tuh sakit apa gitu ya, karena seumur umur hidup saya baru kali ini saya melihat seorang anak pesakit yang menggunakan kayak masker dan impus, tapi impusnya agak ini ya, panjang seperti ini, cuy. Sepanjang video ini tadi saya pengen banget bertanya soal itu, cuy, tapi masalahnya saya ikut kebawa gitu ya, kebawa sedih juga melihat season ini menangis, cuy. Dari awal season masuk ke rumah sakit atau di hospital itu mukanya udah beda gitu ya, mukanya kayak melihat peminat atau anak-anak ini kayak merasa gimana gitu ya, sedih banget gitu ya. Yang namanya manusiawi seperti itu, cuy. Sejahat bagaimanapun kita, sekuat bagaimanapun kita, sejago bagaimanapun kita, pasti ada rasa namanya manusiawi. Kalau kalian gak punya rasa manusiawi, berarti kalian kayaknya bukan manusia lagi deh. Hewan aja punya rasa. Gak tahu, saya gak bisa menyebut kalau kalian gak punya rasa manusiawi lagi itu sebutannya apa gitu ya. Dan sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang selalu memberikan saya support dan selalu memberikan saya video-video seperti ini, cuy. Dan jujur aja, cuy, kalau teman-teman gak nge-tag nama saya di Instagram tentang video ini, saya gak bakalan tahu gitu ya, walaupun saya sudah follow ya. Ya walaupun saya sudah follow akun dari Zizan, tapi saya jarang gitu ya, jarang melihat status-status atau melihat updatean-updatean yang ada di Instagram, cuy. Kecuali kalau saya benar-benar lagi ada waktu luang, baru saya bisa buka status-status yang ada, cuy. Atau membuka beranda gitu ya.
Oke, dan sekali lagi terima kasih. Dan mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.